Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa safina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita untuk dapat berkumpul dalam acara yang mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj artinya peristiwa naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan ditemani Malaikat Jibril dan mengendarai buruk. Dari perjalanan tersebutlah perintah sholat lima waktu diturunkan. Mulanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta menunaikan 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 50 waktu sholat tersebut diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Sayangnya masih banyak dari kita yang masih bermalas-malasan ketika mendengar azan dan enggan mendirikan sholat. Bapak ibu yang dirahmati Allah, betapa malunya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meminta keringanan tetapi justru kita renungkan. Oleh karena itu, di momen peringatan Isra Mi'raj kali ini, saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman untuk melihat kembali kualitas sholat kita. Jangan sampai di usia kita yang semakin hari semakin bertambah justru tidak tercermin dari sholat kita yang masih belum sempurna. Cukup sekian belajar pidato dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Cahaya.